Assalamualaikum, perkenalkan aku Rizky dan sekarang aku menempuh S2 di Master of Science Digital Society di Triple ITB. Alhamdulillah kemarin dapat beasiswa dari Kominfo untuk lanjut S2 dan kemarin, nggak kemarin sih, tadi pagi banget baru mendarat. Terus ini adalah asramanya ya, jadi di kamar ini. Ya, di kamar ini aku bakal stay di sini selama 2 tahun. Ini adalah penampakannya. Itu ada jendela, itu ada meja, kursi. Terus ini ada ininya. Bentar, aku harus nutup ini dulu. Ya, terus itu ada almari, ada juga ya, almari sih. Ya, ini kita bakal unboxing ya, apa aja sih yang aku bawa untuk 2 tahun di sini. Ya, jadi kemarin ini di kabin ya, bawa baju batik. Terus ini bawahan, ini mukena. Ini kerudung, terus di sini ada teh dan di situ ada kapas ya. Terus ini makanan aku ketika kemarin ketika transit lumayan lama untuk mengganjal dan ini adalah yang di koper aku yang isinya 32 kilo. Ya. Ya, jadi di sini aku bawa kerudung. Kerudung banyak, ada saus, ada kecap juga. Terus ini baju untuk musim dingin kalau ke Kashmir nanti. Ini rok aku. Itu kecap lagi, terus bawa heater. Ini baju-baju ya, baju-baju, kaos kaki, peralatan kuliah. Terus ini ada obat-obatan. Terus ini ya, antak ini ya segepok biar nggak masuk angin. Ini ransel yang kemarin aku bawa. Terus ini ada kapas, perfume ya, minyak ganda pura untuk mengatasi masuk angin. Dan ya, ini adalah ikonnya ya. Jadi ini ada banyak Indomie yang aku bawa karena kita nggak pernah tahu ya bisa penyesuaian diri berapa lama di sini. Jadi ini aku cuma bawa Indomie goreng, terus ini yang soto sama kari. Aku bawa buku juga, kaca, dan ini disponsori oleh Jelita. Yeay. Terus ini juga peralatan kosmetik dan lain-lain. And aku juga bawa ID dong. Oke, terus aku bawa ini juga, gelas. Nah, jadi kemarin itu sampai di bandara kalau nggak salah sekitar jam 12-an ya, jam 12-an. Habis itu ke imigrasi, habis ke imigrasi langsung ngambil bagasi. Jadi prosesnya cukup lama ya, keluar bandara itu sekitar jam 1. Nah, untuk menuju ke hostel ini perjalanannya menempuh waktu 1 jam. Jadi baru sampai sini jam 2 pagi. Terus ada yang lucu nih. Nah, kemarin aku dikasih ini, minum ini. Minum dari driver taksinya, baik banget. Jadi I guess itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yay.